سيدي ولد علان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، mengawali khutbah di hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, risalah utama yang dibawa oleh para nabi adalah menyeru seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisi paket perintah yang selalu disandingkan dengan perintah yang lainnya, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Isra ayat 23: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, janganlah menyembah selain kepadanya dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini, perintah berbakti kepada orang tua menempati posisi kedua setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwa perintah berbakti kepada orang tua merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuturkan kisah bakti Nabi Isa alaihissalam kepada ibundanya tercinta dalam surat Maryam ayat 32: Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah telah menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibundaku tercinta, dan Ia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Hadirin ma'asyara muslimina rahimakumullah, Islam telah menempatkan sosok ibu sebagai seorang yang sangat luar biasa dan mulia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama hendaknya aku berbakti kepadanya?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibu." "Kemudian siapa ya Rasul?" "Ibu." "Kemudian siapa ya Rasul?" "Ibu." Dan orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab,
ayatan. Imam Al-Qurtubi turut mengomentari kedudukan hadis tersebut, bahwa bakti dan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya harus 3 kali lipat lebih besar dibandingkan terhadap ayahnya. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan nama ibu sebanyak 3 kali dan nama ayah hanya 1 kali. Dan alasan juga nama ibu disebutkan 3 kali karena sejatinya seorang ibu telah banyak berkorban untuk buah hatinya. Ia telah melewati banyak perjuangan dalam hidupnya, mulai dari mengandung, melahirkan, dan menyusuinya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang pertama-tama dan menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kalian kembali. Dalam sebuah syair karya Hafiz Ibrahim rahimahullah ta'ala disebutkan, al-ummu madrasatu idza a'tadtaha a'tadta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau mempersiapkan, maka engkau telah mempersiapkan lahirnya generasi yang bagus budi pekertinya. Seorang ibu akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya di masa mendatang. Namun, peran dan tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala keluarga harus berfungsi sebagaimana mestinya demi mencetak generasi yang hebat. Karena generasi yang hebat adalah karya pendidikan yang sukses, buah dari pendidikan kedua orang tuanya. Pendidikan yang dihadirkan dalam keluarga harus mencakup seluruh aspek kehidupan. Inilah merupakan salah satu alasan pentingnya pendidikan sangat membutuhkan sosok karakter wanita dalam mengimplikasikannya. Dan seorang wanita juga sangat membutuhkan pendidikan sebagai bekal hidup di masa mendatang untuk berkiprah dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Pada faktanya, setiap anggota keluarga sangat membutuhkan pendidikan, terutama ilmu agama yang akan menuntun hidupnya menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang suami tidak memiliki ilmu agama, dengan apa ia akan membimbing istrinya? Dan jika seorang istri tidak memiliki ilmu agama, bagaimana ia bisa mendidik anak-anaknya? Dan jika seorang anak tidak memiliki ilmu agama, dengan apa dan bagaimana ia bisa berbakti kepada ayah dan ibunya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'u al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. حضرين جماعة صلاة الجمعة يوم بمليكة الله، dalam sebuah hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dahulu ada tiga orang Bani Israel sedang terperangkap dalam sebuah gua yang tertutup oleh batu. Mereka akhirnya bisa selamat setelah bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Salah satu di antara mereka ada yang bertawassul atas jasa baktinya kepada kedua orang tua. Jika berbakti kepada orang tua memiliki pahala yang sangat besar dan agung, maka durhaka kepada keduanya merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kullu dzunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjal li sahib. Balasan setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai kehendaknya sampai hari kiamat, terkecuali durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan khutbah di hari Jumat yang penuh berkah ini, pertama, bahwa kedudukan seorang ibu derajatnya lebih tinggi dibandingkan derajat seorang ayah. Dua, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan doa ibu sebagai doa yang sangat mustajab. Tiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Empat, salah satu peran ibu adalah menjadi sekolah bagi anak-anak. Lima, urgensi pendidikan bagi setiap individu sebagai upaya peningkatan mutu kualitas SDM yang unggul. Enam, memupuk kesadaran bagi setiap muslim akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam sebuah kaidah, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu akan selaras dengan perbuatan yang kita kerjakan. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan berbakti, insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah terdapat pada ridhanya orang tua, dan murka Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلد أندونيسيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.